Kehidupan Arya Khan mengalami perubahan drastis setelah menikah dengan Pinkan Mambo, seorang penyanyi terkenal. Sebelumnya, Arya Khan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai penjual singkong di pasar. Namun, semenjak pernikahannya dengan Pinkan Mambo, Arya Khan mulai muncul di televisi dan menjadi populer, mengubah sepenuhnya dinamika hidupnya. Sebelum menikah dengan Pinkan Mambo, Arya Khan ternyata sudah pernah menikah sebelumnya. Namun, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Dalam sebuah konten di TikToknya, Arya Khan berbagi kisah cinta dengan mantan istrinya hingga akhirnya mereka berpisah. Arya Khan mengungkap bahwa perpisahan tersebut terjadi saat dirinya mengalami kesulitan ekonomi dan terpuruk. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran orang ketiga, yaitu mertuanya, turut berpengaruh dalam rumah tangganya. Arya Khan mengaku bahwa setelah perceraian tersebut, ia hidup bersama putrinya yang bernama Jihan dan menyandang status sebagai ayah sekaligus ibu selama hampir 4 tahun. Dalam pengakuan Arya Khan, perpisahan mereka dipicu oleh tekanan dari Mama Jihan yang mendorong mereka untuk mengambil jalan perpisahan. Arya Khan memutuskan untuk pergi bersama anaknya, merangkul peran sebagai orang tua tunggal. Meskipun awalnya hidup sederhana sebagai penjual singkong di pasar, postingan Arya Khan di TikTok membuatnya menjadi viral dan dikenal oleh banyak orang. Kini, setelah dekat dengan Pinkan Mambo, Arya Khan telah memutuskan untuk menikah lagi. Pernikahan ini membuatnya semakin terkenal dan mengubah sepenuhnya gaya hidupnya dari seorang pedagang singkong menjadi figur publik yang sering muncul di televisi. Perubahan ini mencerminkan perjalanan hidup Arya Khan yang penuh liku-liku, dari keterpurukan ekonomi hingga kepopuleran setelah menikah dengan Pinkan Mambo.